Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini cikgu nak menerangkan mengenai coronavirus dan SOP norma baharu di sekolah. Coronavirus COV adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan pada saluran pernafasan. Terdapat beberapa jenis coronavirus seperti Severe Acute Respiratory Syndrome SARS dan Middle East Respiratory Syndrome MERS-CoV. Coronavirus yang ditemui di China adalah COVID-19. Pertama, bilik, PDP, makmal dan bengkel akan disusun mengikut SOP yang telah ditetapkan. Ianya termasuk susun atau meja, tanda penjarakan serta pelan laluan pergerakan. Selain itu, hebahan dan bahan cetak mengenai info COVID-19 dan SOP norma baharu akan ditampai di setiap papan kenyataan dan juga bilik darjah. Jika murid didapati bergejala atau tidak sehat, murid akan ditempatkan di bilik isolasi sementara menunggu penjaga datang mengambil. Pastikan anak sihat daripada sebarang penyakit dan suhu badan tidak melebihi 37.5 darjah Celsius. Menggalakkan anak membawa bekal makanan sendiri termasuk bekas makanan, sudu dan air yang mencukupi. Saringan suhu badan sebelum masuk ke sekolah. Pakai pelitup muka jika bergejala atau badan berimuniti rendah. Menjaga penjarakan sosial sama ada semasa menaiki kenderaan awam ke sekolah di dalam bilik darjah serta di kantin sekolah. Kekalkan kedudukan di dalam kelas. Menangguhkan segala bentuk aktiviti perhimpunan seperti perhimpunan pagi, pendidikan jasmani dan aktiviti kokurikulum. Amalkan tabian mencuci tangan dengan air dan sabun ataupun pensanitasi tangan. Buat murid yang tinggal di asrama, mereka perlu membuat saringan di pintu masuk. Jika bergejala, mereka tidak akan dibenarkan kembali ke asrama. Amalkan penjarakan sosial 1 meter, memastikan dewan makan sentiasa bersih. Semasa rehat, jaga penjarakan sosial semasa membeli makanan di kantin. Makan di bilik PDP, tidak berkongsi makanan dengan murid lain, pastikan tempat makan bersih. Untuk penggunaan tandas pula, tidak boleh berasak-asak, sebaiknya ikut giliran. Cuci tangan dengan sabun selepas menggunakan tandas. Murid semua, marilah kita terus melaksanakan langkah bijak untuk mencegah COVID-19. #kitajagakita, #perangiCOVID-19.